Halo sahabat, selamat sore, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Bro di Gumitir Channel. Hari ini saya melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Jember, melintasi Gunung Gumitir ya seperti biasa. Ini jalur-jalur saya yang rutin saya lewati. Oke, sahabat, sebetulnya ada beberapa informasi dari teman-teman itu mereka menyuruh saya untuk menelisik atau menelusuri atau menyelidiki suatu tempat. Katanya ada orang bertapa di Gunung Gumitir. Nah, saya ini jadi penasaran, oleh karena itu saya mencoba mencari sisa-sisa jejak dari seorang pertapa yang katanya pernah bertapa di Gunung Gumitir. Cuma lokasinya di mana, saya masih belum tahu dan meraba-raba dulu. Oleh karena itu, saya mencoba nanti mencari seseorang yang kira-kira bisa memberikan arah lokasi dari tempat pertapaan orang tersebut. Oke, baik sahabat. Saya kira karena ini hari sudah sore dan kebetulan cuacanya sangat bagus, saya coba mencari seseorang untuk bertanya di mana lokasi yang pasti dari tempat pertapaan itu. Oh, berarti di dalam ini gua? Iya, di bawahnya ini ya. Ada gua. Oh, saya kalau masuk lewat mana? Ya lewat sini lah bisa. Sini ya? Iya ini jalan. Oh, coba tak masuk ya. Iya. Mbah Kelinting namanya. Mbah Kelinting? Iya. Kalau ininya ekor-ekor ular, kepala manusia gitu. Ekornya ular, kepalanya manusia? Iya. Mbah Kelinting namanya. Mbah Kelinting ya? Ya, sebentar saya telusuri ya. Ya, saya mau menelusuri gua pertapaan di Gunung Gumitir. Namanya Mbah Kelinting. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa. Oh, ini tempatnya. Oke. Kita masuk. Oh, itu ya. Nah. Baik sahabat, ini saya coba mau masuk tapi lewat mana ini? Oh, lewat sini aja. Oh, di sini sahabat. Nah, ini sungainya. Jadi sungai ini di Lembah Gumitir ya, jalan yang mau naik tadi. Nah, sementara ini gua pertapaannya seperti ini. Sebentar. Nah, sahabat bisa lihat ini gua pertapaannya ya. Nah, sebentar ya. Saya lihat dulu.
Baik sahabat, ya ini gambarnya. Nah, dia ini bertapa di situ itu. Nah, ini. Ini dia bertapa di sini. Sekarang ini orangnya tidak ada, mungkin sudah selesai pertapaannya. Cuma bekas-bekas bertapanya masih ada. Ya. Jadi di sini ini. Sementara yang di situ ya, air terjun ada di situ, itu agak ke bawah ya, jalannya agak licin karena batunya berlumut, khawatir saya kepleset nanti, soalnya cuma sendirian ini. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi sahabat bisa melihat, sebentar, saya tak coba menyeberang. Banyak akar-akarnya. Jadi ini batu besar. Guanya ada di bawah. Iya. Ini ada gua ini di bawah. Nah, itu guanya. Oke, guanya sudah kelihatan. Baunya agak kurang enak, bau seperti tai kelelawar. Baik sahabat, saya mau naik lagi. Ya, mana tadi? Oh ini. Ini ada akar ya. Ini akarnya. Itu petapaknya di sana. Itu gua yang kecil itu di sana. Jadi dia nanti turun ke bawah. Yang mungkin agak dingin karena ada aliran air. Oke, nggak tahu nama guanya apa. Coba saya tak omong-omong sama yang sering tahu di sini. Oh iya. Oke. Oh itu penunggunya ada di sini. Oh di situ dia. Baik sahabat, ini jalur dari Banyuwangi menuju ke Jember. Saya sudah menemukan tempat orang bertapa di Gunung Gumitir. Sebentar, nanti saya tak ngobrol-ngobrol lagi biar jelas. Nah, ini airnya di sini. Alhamdulillah, aman saja. Penunggunya hanya melihat-lihat saja ini kelihatannya. Sebentar. Jadi pendukungnya di sana itu sahabat. Nah, di situ dia. Ya. Di pohon yang besar itu. Biar saja. Yang penting kan nggak ganggu. Oke. Saya akan keluar ya, jalannya tadi mana? Oh ini jalan.
Oke. Nah, jalannya naik begitu, sahabat. Ya, karena malam lah ya, di bawah. Ya, di bawah di jurang kecil ini. Ya, saya naik. Tinggi juga. Oke, saya mau wawancara dengan orang yang tahu ini. Oh, itu ada batunya. Itu sungainya di sana. Oke, saya matikan dulu. Gimana? Lumayan juga. Iya. Siapa tadi namanya? Mbah Klinting. Mbah Klinting. Iya. Jadi dia wujudnya kepalanya manusia. Manusia. Bawahnya ular. Iya. Terus Pak, saya kasih tahu, ini ada yang nunggu Pak. Iya. Ada yang nunggu. Iya. Matanya merah, kulitnya hijau Pak. Iya. Di sini kulitnya hijau. Saya lihat tadi, ketika saya shooting di sini, dia hanya ngeliatin saja. Oh, ya gitu. Maklum ya. Iya. Yang penting saya bilang saya nggak ganggu. Iya itu. Ada kulitnya hijau semua Pak. Iya. Kayak sisik gitu. Uh-huh. Betul ya. Betul teman. Nah, kayak sisik. Uh-huh. Ada itu. Jenengan kok tahu Pak? Ya memang saya sudah mimpi sini. Oh sudah, ya. Ya sudah. Orangnya ada di sini. Jalannya gini, gini. Ah sudah gitu, pas sampai ke atas pas gini. Iya. Oh berarti ular nih gitu ya. Saya itu. Jalannya bagus, memang jalan mulus ya. Jalannya itu. Iya. Nah. Oh berarti ini gitu saya. Kayaknya yang saya lihat itu karena ini bersisik sini. Iya. Soalnya kayaknya nggak tahu melingkar kemana dia. Saya nggak berani telusuri. Karena banyak pohon-pohon di situ kan. Iya. Khawatirnya nanti dikira saya mengganggu gitu. Iya. Saya kan hanya melihat guanya itu saja. Memang sering sini. Dulu safir dulu di sini. Oh nggih. Okay. Oh. Asli mana bapaknya? Saya Banyuwangi Pak. Oh Banyuwangi. Oh. Buat jenengan aja. Oh iya. Terima kasih banyak informasinya. Iya. Saya tak langsung meneruskan perjalanan ke Jember Pak. Itulah sahabat hasil penelusuran saya mengenai tempat pertapaan yang pernah dipakai oleh seseorang, dan kebetulan orang itu ternyata sudah tidak ada di situ. Sebetulnya kalau ada saya bisa melakukan wawancara dengan orang tersebut ya. Jadi hanya tinggal petilasan saja, tapi nggak apa-apa. Jelas tempat untuk betapa itu ternyata ada di Gunung Kumitir. Aslinya di jalurnya Gunung Gending, masuk di deretan Gunung Kumitir. Baik sahabat, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur Anda semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.